Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi musim hujan ya. Kemarin sih di Padang ini sempat nggak hujan beberapa hari, hampir seminggu kalau nggak salah. Ya di daerah lain ada yang sampai kebanjiran. So sad man. Semoga nggak ada lagi bencana di Indonesia ya. Dan tidak ada lagi pokoknya bencana dimanapun. Kalau bisa di seluruh dunia tidak ada bencana lagi deh ya. Amin. Nah, kemarin itu gue ngelakuin sesuatu yang gimana ya? Sorry keganggu ya. Jadi kemarin itu gue ngelakuin sesuatu hal yang menurut gue sih sangat menyenangkan ya. Karena gue tuh kalau mandi hujan, kalau main hujan dari dulu, dari kecil sampai sekarang nih ya, gue udah punya anak dua ya, itu sangat menyenangkan sekali ya. Jadi kemarin setelah gue jemput anak pertama gue pulang sekolah, hujan menghantam kota Padang dengan dahsyat, dengan lebat sekali ya. Akhirnya gue ngajak anak gue mandi hujan, terus itu gue manggil anak gue yang kecil, come on, ayo kita mandi hujan, yeah, they're having so much fun. Cuma istri gue agak-agak gimana gitu mukanya. Yaudah, ini dia ya, sorry ya, lo harus ngeliat perut gue yang besar. Itu adalah sedikit kegembiraan yang bisa gue bagi buat lo ya. Semoga bisa menginspirasi ya. Pokoknya apapun yang bisa ngebikin lo bahagia, lakuin lah ya. Gak usah yang mahal-mahal, bahagia itu sederhana. Cukup mandi hujan aja udah alhamdulillah banget, gue udah seneng banget. Oke, okay, so see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.